Ya ayyuha ahlun nuha kita ni beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal kesemayan ni di akhirat dia akan diseksa oleh Allah di dalam api neraka bersama Fir'aun, Qarun dan Haman. Sambung hari ni pula kata dia, dan tersebut di dalam hadis yang panjang bahawasanya turun malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katanya, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, tiada diterima Allah Taala akan orang yang meninggalkan semaya itu akan puasanya, dan tiada diterima sedekahnya, dan tiada diterima akan hajinya, dan tiada diterima amalnya, dan tiada diterima akan zakatnya, zakat orang yang meninggalkan semaya. Faham malam? Orang yang tak semaya waktu hidup dunia, walaupun dia puasa, walaupun dia ibadah haji, walaupun dia baca Quran, walaupun dia berdoa, walaupun dia buat apa saja amalan, tapi oleh kerana dia tak semaya, maka semua amalan dia buat itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang meninggalkan semaya itu akan dilaknat, akan dia oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur dan Furqan. Furqan iaitu Al-Quranul Karim. Jadi semua kitab beritahu bahawa orang tak semaya ni Allah laknat. Tak ada kitab yang tidak beritahu bahawa orang yang tak semaya itu tidak dilaknat, tak ada. Jadi semua orang yang tak semaya, sama ada dalam kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Furqan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya beritahu bahawa orang yang tak semaya itu dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan bermula orang yang meninggalkan semaya itu turun di atasnya pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 1000 laknat daripada Allah. 1000 laknat tidak sahaja itu. Turunnya orang tak semaya. Dan 1000 murka daripada Allah. Murka maknanya Allah marah, Allah benci, Allah tak suka orang tak semaya. Dan bahawasanya malaikat laknat sekaliannya, sekalian malaikat akan dia, akan orang yang tak semaya itu di dalam 7 langit dan 7 bumi. Semua malaikat marah, semua malaikat terhukum. Malaikat kata dia ni tak semaya, dia ni tak semaya, dia ni tak semaya. Allah tengoknya orang yang tak semaya. Ya Muhammad, kata Jibril, orang yang meninggalkan semaya itu tiada bahagian baginya pada bahagian Tuhan hamba, yakni tak dapat syafaat Rasul di akhirat. Dan tiada baginya bagi orang yang tak semaya syafaat Tuhan hamba, yakni Nabi. Dan tiada ia daripada umat Tuhan hamba pada hari kiamat. Ya Muhammad, bermula orang yang meninggalkan semayan tiada diziarah akan dia pada sakitnya. Manakala dia sakit, betul sakit tengok. Orang tak semayan ni dia tu, kan dia sakit, tak kita tengok pula. Teruk tak teruk? Tak payah kita tengok dia sakit. Dan tiada diikutkan jenazahnya bila mati, mana mati tak payah pergi. Orang tak semayan. Dan tiada beri salam di atasnya, dan tiada dimakan dan diminum sertanya. Tak usah dimakan, tak usah diminum, orang tak semaya. Dan tiada bersahabat, tak usah saing dengan dia, tiada sekedudukan dengan dia, dan tiada agama baginya bagi orang yang tak semaya.
dan tiada kepercayaan baginya, tiada bahagian baginya daripada rahmat Allah. Dan ia orang tak semuanya duduk sekali dengan munafikin, orang yang munafik pada lapis yang paling bawah di dalam neraka Allah di akhirat. Wal'iyadzubillah. Allah sebut dalam Quran, innal munafikin bidarki asfali minan. Sesungguhnya orang yang munafik dan yang tak semuanya itu duduk di patak neraka di akhirat. Wal'iyadzubillah.